Assalamualaikum, saya Nisrina, pengacara Spark TV Channel SMK Padang Kemuning. Wow, nak tahu tak? Semalam, Spark Channel telah bersiaran secara langsung tau bersama Zikri Aditya atau dikenali sebagai Kiki the Potter. Nak tahu Kiki the Potter ni siapa? Ha, Kiki the Potter adalah sebuah band yang terkenal di Indonesia tau. Kali ini, pengacara Syafiq dan Afni telah mengupas topik bagaimana membentuk keyakinan dan keterampilan diri dalam kemenjadian pelajar. Jom saksikan video live ini yang dihoskan Syafiq dan juga Afni. Jom. Di sini nampak? Di sana enggak ya? Enggak. Tak nampak? Sudah lupakan tentang sang mantan. Dia bukan pahlawan, tak pantas kau kenang. Jadi, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari TV PSS Park, TV channel SMK Padang Kemunting. Dan ini adalah Awani Junior Terengganu, iaitu wakil salah satu media di Malaysia, Astro Awani. Kita bersama-sama dengan Dato' Shusili dan juga Franz Rizky Aditya ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Kiki the Potters. Assalamualaikum Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Kiki? Baik, sehat. Alhamdulillah. Jakarta lagi rehat karena di sini semacam lockdown ya di Jakarta. Kiki. Ya. Nah, Kiki berada di Jakarta kan? Betul. Betul sekali. Oke, okay, Kiki. Boleh enggak kita terus masuk ke soalannya? Ya, boleh. Bagus sekali itu. Bagaimana cara seorang individu untuk membentuk jati diri agar lebih kelihatan berketerampilan dan sentiasa positif lah. Ya, harus dalam kehidupan kita juga harus mempunyai karakter jati diri ya. Jadi kalau misalnya saya sebagai penyanyi membutuhkan image saya, memang saya harus menggali itu sebanyak-banyaknya, baik itu di bidang saya seni atau di bidang lainnya. Saya harus membuka mata saya, membuka pikiran saya untuk tahu akan banyak hal tentang baik itu dari seni, politik, budaya. Saya harus berketerampilan, punya keterampilan khusus. Kalau khusus saya itu bernyanyi, singer. Jadi kita bisa menggali potensi diri kita dengan terus kita belajar, dengan terus kita banyak bertanya, dengan terus kita mau membuka diri kita agar kita bisa tahu bahwa pencarian jati diri kita memang benar-benar kita sudah menemukan karakter diri kita yang sebenarnya. Jadi pada saat kita di masyarakat, pada saat kita bisa bersosialisasi apapun bidangnya, apapun bidang yang mau dia penyanyi, politik atau profesional pekerja, memang kita harus tingkatkan daya saing kita, pengetahuan kita agar kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat banyak. Benar sekali karena apa? Sebagai ikon kan? Ya, karena kita di depan saya kebetulan saya vokalis, jadi frontman di sebuah grup musik. Jadi memang ada beban moral dan beban mental sendiri. Karena memang saya harus selalu terlihat tampil sempurna, apapun lagi sedang ada masalah, ada apa, orang tidak mau tahu kalau saya harus tampil sebaik mungkin, dan itu menjadi konsekuensi itu menjadi konsekuensi dari pekerjaan saya gitu.